Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berada di Masjid Muhammadiyah 1, Jalan Rambutan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Masjid ini dibangun kurang lebih pada tahun 1920. Dulu di masjid ini Panglima Besar Jenderal Sudirman menghabiskan masa kecil sampai dengan remajanya untuk mengasah dan mempertajam naluri, rasa kebangsaan, kecintaan, dan nasionalismenya, serta menguatkan kembali pondasi tauhidullahnya kepada para murid-muridnya sekaligus pada dirinya, termasuk di dalamnya aktif di dalam organisasi kepanduan Hizbul Wathon. Dan dari masjid inilah kemudian Panglima Jenderal Sudirman kemudian meniti karirnya menjadi seorang guru SD, lalu kemudian karena terpanggil jiwanya maka beliau kemudian bergerak untuk aktif di dunia kemiliteran melalui pasukan pembela tanah air yang modal dasar awalnya adalah di organisasi kepanduannya di Hizbul Wathon. Dan dari sinilah seorang Sudirman berangkat untuk menjadi jenderal besar pada tahun 1945.